Pak Kades, coba jelaskan gimana kronologisnya temuan mayat. Kami dapat informasi dari warga bahwa telah ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki oleh para petani penggarap yang ada di perkebunan Asamalen ketika berburu burung. Kalau di sini kami menelusuri hal tersebut dan dipastikan itu memang mayat laki-laki. Sementara dugaan sementara adalah ODGJ, dugaan sementara. Kali ini itu pun untuk mayat segera akan dibawa ke rumah sakit Jambang untuk diotopsi sambil menunggu apakah ini memang ODGJ ataupun tidak, ataupun sedang menunggu apakah ini ada pihak keluarga yang hilang atau tidak. Untuk sementara mayat akan kami bawa ke rumah sakit Jambang Kulon setelah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ciracap, Polsek Ciracap, dan Forkopimcam Kecamatan Ciracap. Untuk sementara barusan mayat sudah dievakuasi, Pak? Sudah. Mayat sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Jambang. Oke. Jadi saat ini mayat tersebut belum ada identitas. Belum. Oke, good. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.